Ferry Irawan ngadu ke Sunan Kalijaga, sebut tidak seluruh pemberitaan Vena Melinda KDRT itu benar. Ferry Irawan tidak tinggal diam dikala istrinya merekrut Hotman Paris selaku kuasa hukum. Kamis 12/1/2023, si aktor menghubungi pengacara tersohor Sunan Kalijaga. Ini diinformasikan Sunan Kalijaga dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta, kemarin. Kemudian, hari ini tadi siang, Ferry menghubungi aku. Ia telepon, ia menceritakan semacam mengadu kepada ayah, kepada aku. Ia bilang, "Bang, bantuin aku. Sebab tidak seluruh apa yang di pemberitaan itu benar, Bang," katanya terpaut dugaan KDRT. Dengan pilu, Ferry Irawan menyesalkan kenapa pemberitaan seputar KDRT yang mengenai Vena Melinda jadi semacam saat ini. Dia sendiri sudah diresmikan selaku terdakwa dugaan tindak pidana KDRT. Sunan Kalijaga menyebut, pertemuan dengan Ferry Irawan dijadwalkan minggu ini jam 5 sore di Senayan City, Jakarta. Dia mengaku Ferry Irawan memanglah memohon dorongan hukum kepadanya. Sebab tadi menelepon aku, ia memohon aku bantuin dalam permasalahan yang lagi berjalan ataupun lagi terjalin, ucapnya, kami lansir dari video jumpa pers yang diunggah di akun Instagram terverifikasi Sunan Kalijaga, kemarin. Sunan Kalijaga menegaskan publik kalau Indonesia negeri bersumber pada hukum, bukan opini. Yang lagi viral belum pasti benar. Karenanya, jangan buru-buru menjustifikasi serta mempraktikkan sanksi sosial. Kita ini wajib betul-betul menjajaki proses hukum apa yang cocok dengan kenyataan seperti itu, nanti hasilnya semacam apa. Makanya tadi Ferry terdapat dua kali bilang, tidak cocok dengan apa yang di pemberitaan, Sunan Kalijaga menyambung. Walaupun berencana jadi pengacara Ferry Irawan, Sunan Kalijaga menegaskan kalau dia anti KDRT. Dia tidak membetulkan kekerasan dalam rumah tangga apa juga alibi serta kondisinya. Pastinya aku salah satu pengacara yang sangat anti KDRT. Banyak sekali jika warga dapat memandang, rekam jejak aku itu, aku terdapat di pihak korban-korban perempuan yang hadapi KDRT, cetusnya. Diberitakan lebih dahulu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menerangkan, regu penyidik di Treskrimum Polda Jatim telah menggelar olah tempat peristiwa masalah TKP di salah satu hotel di Kota Kediri. Kemarin pula telah dicoba gelar masalah serta telah diresmikan kalau kerabat FI, Ferry Irawan, telah dinaikkan statusnya jadi terdakwa, ucapnya, diberitakan Liputan 6.com.